Tak apa. Agama ni dia suka kita kaya ke dia suka kita miskin? Tentu agak-agak lah. Agama mau kita kaya ke dia mau kita miskin? Macam tu yang miskin-miskin ni tak apa nak bagus ya? Cari dari segi. Kalau agama suruh kita kaya, yang tak apa kaya ni dia nak buat macam mana? Sebab ada orang yang tak kaya ni, bukan ada dua sebab orang tak kaya ni, orang miskin ni. Tadi Ustaz Amir Farhan sebut hadis Allahumma apa? Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Dalam hadis tu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin dan himpunkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Hadis ini didhaifkan oleh kebanyakan para ulama. Bagi mereka yang menerima hadis ni, mereka kata miskin di sini maksudnya tawaduk. Dalam bahasa Arab maskanah. Wa annal maskanah tu khulqun. Maskanah tu jiwa, rasa rendah diri tu satu benda yang Nabi minta Allah jadikan diri dia rendah diri. Tawaduk. Itu maksud miskin. Bukan miskin tak ada duit tu. Itu mereka kata. Tapi agama tu sendiri, agama suka orang miskin ke orang kaya? Okey. Kalau orang tu dia miskin ataupun dia fakir, dia buat ambil. Sebab dia jenis pemalas. Dia kira memang tak mau. Dia memang suka dia jadi fakir. Kerana dengan fakir tu, dia bolehlah tak buat kerja apa. Orang duk main bagi bantuan kat dia. Yang ni fakir yang yang terkutuk lah. Yang dimarah oleh agama. Yang ni yang di ni punca dia malas kan, itu yang Nabi sebut dalam hadis la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi zamratil hata ala dhahrihi fayubi'aha fayakuffallahu biha wajhu khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Dalam hadis Bukhari, jika satu orang kamu tu pergi ambil tali, pi ikat kayu, letak atas belakang dia, kemudian dia jual kayu itu, dengan dia jual kayu itu dia memelihara air mukanya, lebih baik daripada dia pergi minta kat orang, sama ada orang bagi ataupun orang tak bagi. Hak jenis tu miskin, hak fakir yang jenis tu fakir yang tak disukai oleh agama. Tapi kalau dia bukan fakir kerana dia nak jadi fakir, dah macam tempat yang fakir, macam duduk di Afrika. Kalau tuan-tuan duduk di Afrika, tempat yang tak ada apa, kering kontang, semua fakir. Bukan kita pilih jadi fakir. Ataupun kita terpaksa sibuk nak pergi kerja tak boleh, kerana nak jaga anak kita sakit dan seumpamanya, nak berniaga tak boleh. Bukan kita pilih. Yang ni tak dikutuk oleh Quran. Lil fuqara illadhina uhsiru fi sabilillah ولا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم في سيماهم bagi fuqara yang mana mereka itu terkurung, tak boleh, tak boleh nak pergi mana di dalam yang berada pada jalan Allah, kerana mereka berjihad tak boleh buat kerja lah. Orang macam orang mujahidin yang nak kerja niaga apa, terpaksa berperang. Uhsiru fi sabilillah wala yastati'una la yastati'una darban fil ard, tak boleh nak buat perniagaan kerja-kerja yang lain. Yahsabuhumul jahilu aghniya'u minat ta'afuf, orang jahil sangka aghniya'a minat ta'afuf. Mereka ni kaya disebabkan mereka tak minta. Mereka tak minta-minta pada orang. Dan antara ayat tu kata Allah wala yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tak minta pada orang, meminta-minta pada orang. Yang ni Allah suruh kita bagi pada mereka.
wa ma tunfiqu min khairin fa innallahu fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu belanja daripada kebaikan, Allah tahu. Yang ni kena bagi kat depa. Depa jenis tak minta, tapi bukan mereka nak fakir, Allah puji mereka. Fakir Allah puji. Muhajirin, muhajirin kaya ke miskin? Terpaksa tinggal Mekah. Mereka orang meniaga apa kena tinggal Mekah, kena ikut Nabi. Bukan mereka nak miskin, tapi mereka terpaksa ikut Nabi. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim. Orang fuqara muhajirin yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka, amwalihim, yang dikeluarkan daripada lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim. Mereka yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka, ya bertaruna fadlan min Allah wa ridwana, yang mencari redha Allah dan mencari redha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, menolong Allah dan rasulnya. Mereka miskin. Allah kata ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Itu miskin. Allah kata fakir, tak ada apa. Fakir jenis itu tak apa. Kalau fakir tu tak menyebabkan kita jatuh maruah, tak apa. Tapi yang jadi masalah bila fakir tu menyebabkan kita jatuh maruah. Dalam masa yang sama, agama suka orang yang memberi ke orang yang menerima? Agama suka orang yang memberi ke orang menerima? Al-yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas, hadi Bukhari, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ibda biman ta'ul. Nabi kata mula dengan orang yang menjadi tanggungjawab. Wa khairus sadaqah an zahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah itu ialah kamu sedekah yang lebih, yang setelah kamu dah guna untuk keperluan kamu. Jangan kita makan pun tak cukup, bagi ke orang, anak kita makan tak cukup. Agama tak benarkan macam tu? Maksudnya di sudut tu kita disuruh ada duit lah, betul tak? Tadi Ustaz Farhan kata dalam hadis Tirmizi, Imam Tirmizi dia riwayat hadis lain, hadis yang tuan-tuan kebanyakan baca. Nabi kata hadis Abi Kabsyah Al-Ammari, innama dunya li arba'an nafar, dunia ni untuk empat jenis orang. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Satu golongan yang pertama, hamba yang Allah bagi harta, Allah bagi ilmu. Dengan harta dan ilmu, yattaqi fihi rabbahu, dia takut pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dia sambungkan silatul rahim. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tahu hak Tuhan dalam harta tu. Fahadha bi afdalil manazil, yang ni yang tertinggi sekali kedudukannya. Ada apa? Ada harta, ada apa? Ada harta dan ada ilmu. Yang kedua, Nabi kata abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuquhu mala, hamba yang Allah bagikan harta, bagi ilmu tapi tak bagi harta. Ilmu ada, alhamdulillah, dia tahu hukum hakam agama, tapi tak kaya. Dan dia ini sadiqun niyah, dia niat dia betul. Dia kata in, jika dia ada harta, in kana limalan, jika aku ada harta, la amiltu mithla amal fulan, jika aku ada harta aku akan beramal dengan kawan macam tadi. Kalau aku ada harta, ada ilmu je aku ni, harta tak ada. Kalau aku ada harta, dia buat masjid tu, aku pun nak buat masjid. Azam dia, tapi dia tak ada. Nabi kata apa?
wa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia dan niat dia tu dengan kawan yang ada harta dan ilmu tu pahala sama. Jadi tuan-tuan yang tak ada harta sangat ni tapi ada ilmu, tengok orang cerita bab buat masjid. Eh, kita ni kalau ada harta pun teringin nak buat masjid je. Balik pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dah pahala kita buat masjid. Tengok orang pergi derma, orang miskin bagi, ish, aku kalau ada duit aku pun nak buat. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab kita mengaji, kita tahu dalam ilmu kata yang ni pahala. Tu yang ilmu yang kita ada. Jadi ada lagi dua, tapi untuk ringkaskan, jadi kena ada harta. Tapi kalau ada harta ni, pasal apa hang tak kaya? Aku tak boleh, aku ingat kalau aku kaya apakah tak dan main masjid ni dah. Negara-negara pun bagi kat anak-anak, cukup lah tinggal kancil di rumah tengah. Beda boleh main masjid atau kereta sebiji. Boleh main masjid, boleh makan cukup sudah. Tak kaya. Sebab dia pilih tak kaya kerana dia rasa itu lebih menjaga agamanya. Tak apa untuk diri dah. Taklah kata hang berdosa, Islam suruh hang bagi kaya. Tak. Sebab sebab satu hari lagi saya nak jawab soalan lain, takut panjang soalan ni. Semayang subuh, pasal kita duk semayang subuh masjid ni. Dalam hadis Bukhari, Nabi salat subuh, Nabi hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Bahrain, pi ambil harta, buat perjanjian dengan Bahrain. Bila Abu Ubaidah balik, tuan-tuan bayangkan zaman sahabat ni, orang soleh-soleh ni, harta ni ujian. Bila unta tu mai belah malam balik mai, orang duk sembang, WhatsApp tak ada masa tu, Facebook tak ada. Bayangkan dalam gelap, mana ada lampu-lampu Madinah. Lampu-lampu ni lah, lampu-lampu rumah orang dah. Boleh sampai berita Abu Ubaidah balik, harta banyak. Lepas sembahyang subuh, Nabi tengok-tengok ramai, penuh masjid. Dalam hadis kata, fatabassama Rasul, Nabi senyum, Nabi tengok. Nabi kata, azunnukum sami'tum biqidam ya Abi Ubaidah. Aku rasa kamu telah mendengar tentang pulangnya Abu Ubaidah. Rasanya kamu dengar Abu Ubaidah dah balik kot. Dia kata, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Nabi kata, abshiru wa ammilu bima yasurruku. Tak apalah, semua orang bolehlah bergembira dengan apa yang berharap. Kemudian Nabi kata satu perkataan, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitan ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Demi Allah, bukan fakir yang aku takut menimpa kamu, tapi yang aku takut menimpa kamu ialah dibentangkan kepada kamu dunia lalu kamu berlumba-lumba nak mendapatkannya seperti mana dibentangkan pada orang-orang yang sebelum daripada kamu, lalu dunia itu merosakkan kamu macam mana telah merosakkan mereka. Maka dalam hidup ni kita boleh pilih dua jalan. Imam Malik, tadi ustaz mungkin sebut nama Imam Malik. Imam Malik ni kaya, serban dia mahal, dikatakan banyak ratus pasang kasut dia. Pakaian dia pun segak. Imam Ahmad, ahli hadis juga macam Imam Malik. Dia ada Musnad Ahmad. Miskin. Kasut di kaki dia 17 tahun tak tukar. Hidup itu pilihan dia. Dia rasa itu lebih baik untuk diri dia, dia ambil yang itu. Tuan-tuan rasa apa yang lebih baik untuk diri tuan-tuan?
yang mendekatkan tuan-tuan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan ambil yang tu. Yang penting, jangan aku ni sampai susah nak makan pun tak ada hamba kena tolong lah ni. Hak tu orang kata susah buat ambil. Tapi kalau kita memang boleh nak berniaga, nak kaya pun boleh, tapi dah tengok umur 60 tahun misalnya, contoh, kemudian kita tak mau bagi ke orang lain berniaga, kita rasa nak tak dan nanti nak baca Quran tak dan, nak zikir tak sempat, kita ambil jalan itu untuk diri kita kerana kita rasa itu selesa untuk kita, tanpa mengganggu orang lain, tanpa meminta-minta pada orang, cukup untuk diri kita saja, tidak mengapa. Cumanya sekarang di Malaysia ni, kalau orang Islam tak ada duit, susah. Kita kena berjihad menghadapi orang lain yang menguasai ekonomi kita, sehingga anak-anak kita semua berada bawah penguasaan orang lain. Itu jadi jihad jugalah untuk kita menguasai ekonomi. Itu pun kena ambil kira. Wallahu a'lam.